I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Mario Balotelli kembali menjadi sorotan di sepak bola Italia. Belum juga konsisten mencetak gol, penyerang Brescia tersebut baru saja menerima kartu merah hanya setelah 7 menit di lapangan. Brescia bermain melawan Cagliari pada pekan ke-20 Serie A, Minggu 19 Januari 2020 malam waktu Indonesia Barat. Pada laga di Stadio Mario Rigamonti tersebut, Brescia harus berbagi angka 2-2 melawan Cagliari. Mario Balotelli memulai laga dari bangku cadangan. Pemain berusia 29 tahun tersebut baru dimainkan Eugenio Corini pada menit ke-74. Mantan pemain Liverpool tersebut diharap bisa mempertajam lini serang Brescia. Namun yang didapat Eugenio Corini justru kabar buruk. Mario Balotelli justru mendapat kartu merah. Super Mario mengangkat kaki terlalu tinggi saat berebut bola dengan pemain Cagliari, yakni Fabio Pisacane. Awalnya, wasit Antonio Gia hanya memberi kartu kuning. Namun, Mario Balotelli kemudian merespon berlebihan. Dia diduga berkata kasar pada wasit. Antonio Gia pun kemudian memberikan kartu merah. Buat update dari dunia sepak bola pasti bakal selalu kamu dapetin dari FGD Football. Jadi sekarang aku pamit dulu, sampai ketemu.